بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka inna lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala manfa'ati fi darina. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. أَهَؤُلَاءِ مَرِيكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ orang-orang yang kamu bersumpah la yanaluhumullah birahmatin, Allah tidak berikan kepada mereka kasih sayang. Ini adalah perkataan ashabul A'raf. Ini adalah perkataan ashabul A'raf kepada penghuni neraka ketika mereka melihat penghuni neraka yang begitu menakutkan. Ya. Yang begitu membuat ashabul A'raf minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melihat penghuni neraka, minta sama Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin, ya Allah jangan kau jadikan kami termasuk kaum yang zalim. Saking apanya, saking ngeri keadaan orang yang masuk neraka. Ya. Ngomong ashabul A'raf, ya, kemarin sudah kita katakan ashabul A'raf itu dia berada di atas tembok A'raf. Jadi tembok itu namanya A'raf. Dinding. Jadi ada dinding yang menghalangi antara surga dan neraka, namanya A'raf. Dia berada di atasnya. Ashabul A'raf adalah orang yang kebaikan dan keburukannya istawat sama. Nah, mereka ngomong kepada penghuni neraka tentang orang Muslim. Ahaulai, apakah mereka tuh, ya, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang dikatakan orang rendah, orang hina. Alladzina aqsamtum, yang kamu bersumpah. Hei, penghuni neraka. La yanaluhumullahu birahmatin, Allah tidak berikan mereka rahmat. Ternyata enggak. Ternyata justru mereka lah orang Islam yang diberikan rahmat. Qad qila lahum, sungguh dikatakan kepada mereka, kepada ashabul A'raf, Allah maksudnya,
bicara kepada Ashabul A'raf, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kamu ke surga, tidak ada rasa takut atas kamu dan tidak kamu berduka cita. Kemarin kan begitu ya. Akhirnya Ashabul A'raf dimasukkan, setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga. Kata Allah, "Qumu udkhulul jannata faqad ghafartu lakum." Bangunlah kamu, masuklah kamu ke surga, maka sungguh aku telah mengampuni kamu. Kata Allah. Wa quri'a, dan dibaca udkhilu bil bina'il maf'ul, dengan mabni bagi maf'ul udkhilu. Wa dakhalu, dan mereka masuk, masuklah ya, dimasukkan mereka dan mereka masuk. Wa jumlatu nafi, udkhilu dimasukkan mereka ke dalam surga. Wa dakhalu, dan mereka masuk itu ke dalam surga. Jumlatun naf'i, maka jumlah naf'i halun, itu menjadi hal. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzan. La khaufun 'alaikum. Hal keadaannya tidak ada rasa takut atas kamu. Wa jumlatun naf'i halun ay maqulan. Artinya yang dikatakan lahum kepada mereka, zalika, akan demikian itu. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wanada ashabun nari, penduduk neraka memanggil ashabal jannati, akan penduduk surga. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Jadi tatkala ashabul a'raf itu jadi, mereka itu dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka ingin sekali dalam kegembiraan itu. Jadi kepengen juga penduduk neraka, pengen dimasukin ke surga, pengen dikasih enak juga. Paling kagak di sini dikasih minum. Katanya apa? An afidu alaina min ma'i minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Dua. An afidu, tuangkan olehmu alaina kepada kami, minal ma'i, daripada air, aw mimma razaqakumullah, atau dari sesuatu yang kamu berikan, yang Allah berikan kepada kamu rezeki. Dua, minta dua ya, di antara satu, di antara dua. Yang pertama, minta dituangin air atau dikasih rezeki yang telah Allah berikan rezeki kepadamu, minat ta'ami, daripada makanan ya. Qalu, mereka berkata, innallaha, penduduk surga ngomong, sesungguhnya Allah, haramahuma mana'ahuma ala kafirin, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, Allah mencegah keduanya atas orang-orang kafir. Apa itu keduanya? Air dan sesuatu yang Allah berikan rezeki, Allah haramin buat orang kafir.
Jadi haram nggak boleh. Allah haramin itu yang kedua. Jadi biar tuh mereka orang ahli neraka disiksa dalam keadaan sedih. Jadi nggak bisa, ya Allah itu teman saya masuk neraka kesianan ya Allah. Kalau di dunia selalu bersama saya, dia makasih aja dah ya Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian. Jangan sampai kita nyesel, nggak bisa ditolongin, nggak bisa. Alladzina takhuzu dinahum lahwan wa la'iban wa ghalatsumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Alladzina takhuzu dinahum, orang-orang kafir, yaitu mereka orang-orang yang ittakhazu dinahum, yang mengambil, maksudnya menjadikan agama mereka lahwan, senda gurau, walaiban, main-main, agamanya dimain-mainin, wa gharat sumul hayatu dunya, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia, ditipu. Kita ini hidup ini adalah nungguin mati. Nungguin mati. Dalam masa nungguin mati kita disuruh ibadah kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Namun Allah kasih kita ya, ujian. Kita hidup ini Allah ciptakan kita di bumi ini untuk supaya kita ibadah. Kemudian kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Untuk apa? Untuk siapa di antara kita yang lebih berhak mendapati ranking 1, 2, 3, 4. Siapa yang berhak? Maka diuji itu. Ada dunia diuji. Cantiknya dunia, indahnya dunia, manisnya dunia diuji. Ada perempuan cantik diuji. Dunia itu. Ada tahta diuji. Harta, ujian. Jangan sampai itu kita tertipu dengan ujian-ujian itu. Jadikan semuanya itu buat menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadi akhirat. Jadi kata Allah, mereka itu orang-orang yang menjadikan agama mereka itu senda gurau, main-main. Mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi Allah marah nih. Mereka melupakan saya. Enggak mau berterima kasih. Padahal udah dikasih banyak, lupa. Mereka malah ingat sama dunia. Kata Allah, nansahum, sekarang kami lupakan mereka. Nadzruku'um finnari, kami tinggalkan mereka dalam neraka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka dulu telah melupakan bertemu kepadaku pada hari ini, mereka berjumpa hari ini daripada mereka. Bitarkihim al-amal lahu, dengan sebab mereka meninggalkan amal. Wa ma
kanu bi ayatina yaj'adun. Aywa kama ja'adu. Dan apa yang dahulu mereka dengan ayat-ayat kami ingkari. Aywa kama ja'adu, artinya sebagaimana mereka telah mengingkari ayat-ayat kami. Nyesel emang belakangan. Kalau udah di akhirat bagaimana untuk kembali lagi, susah. Makanya kita selagi masih kita di dunia, ada kita dengar nasihat baik dari ustaz, dari kiai, dari orang tua, dari guru, dari tulisan. Suka kita ngeliat di Facebook, di Instagram, apa aja memberikan nasihat buat kita, narik diri. Itu adalah nasihat Allah buat kita. Enggak lain, itu perbuatan Allah. Jangan kita merasa benar aja padahal itu udah nasihat jelas tanpa direkayasa. Tepat banget itu perbuatan kita. Narik diri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan taubat kita kepada Allah. Taubat. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Walaqad ji'nahum, dan sungguh kami telah datang kepada mereka, ai ahla Makkah, kepada ahli Makkah, bikitabin, dengan membawa kitab Qur'anin, Qur'an. Fassalnahu, kami telah jelaskan akan dia Al-Qur'an. Bayyannahu, kami telah jelaskan dia Al-Qur'an. Bil akhbari, dengan berita-berita. Wal wa'di, janji. Wal wa'idi, ancaman. Jadi Al-Qur'an itu isinya ada tentang berita-berita, kabar-kabar orang dahulu, ya. Kisah-kisah orang dahulu Al-Qur'an isinya. Wal wa'd, ada janji, orang berbuat baik akan dikasih. Man ja'a bil hasanati, contohnya, man ja'a bil hasanati falahu asru amsa li'a. Kemarin sudah kita di sini bahasanya, man ja'a bil hasanati ay la ilaha illa, contohnya itu. Masya Allah. Siapa yang datang melakukan satu kebaikan yaitu la ilaha illallah umpama, itu contoh aja. Walau asyura amsalihah, maka baginya mendapati 10 kebaikan. Apalagi bulan Ramadan kita zikir la ilaha illallah 10, la ilaha illallah 20, ilaha illallah, masya Allah. Apalagi sampai ratusan. Tapi karena zikirnya barang orang-orang yang belum mengerti, ya jangan banyak-banyak deh. Ntar kalau enggak ada, kalau turu-turu kita enggak apa-apa, lebih banyak ya. 1000, 500. Kalau orang umum jangan, kebanyakan yang gerendang ya kagak datang lagi besok ya. Pahalanya banyak benar, masya Allah. Itu namanya wa'ad. Ada wa'id, ada ancaman. Itu siapa yang berbuat jahat, siapa yang enggak bersyukur, itu namanya wa'id. La in syakartum la azidannakum. Nah itu namanya wa'ad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, itu namanya wa'id. Ancaman.
Siapa yang tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Jadi Al-Quran isinya itu ada akhbar, ada wa'ad, ada wa'id. Sungguh telah kami, ya, sungguh telah kami datang kepada mereka, ahli Makkah, kepada mereka ahli Makkah dengan membawa kitab Al-Quran. Fassalnahu, kami jelaskan dia, ya, bayyanahu, kami jelaskan akan dia Al-Quran itu bil akhbar, dengan berbagai berita, wal wa'di, dan janji, wal wa'id, dan ancaman, ala ilmin, ya, hal keadaannya berdasarkan pengetahuan, halun jadi hal, ay alimina bima fusila bihi, ya, hal keadaannya mengetahui dengan sesuatu yang telah dijelaskan padanya, hudan, halun menjadi hal minal ha'i, daripada ha'i, hal keadaannya menjadi petunjuk Al-Quran itu, ya, dari fasalnahu, Al-Quran jadi petunjuk, wa rahmatan, atau juga hudan dan rahmat, Al-Quran jadi petunjuk dan rahmat. Ini kalau kita bisa Al-Quran, semua mau ilmu Al-Quran, Masya Allah, hebat. Tapi bukan cuma bisa doang, tapi kagak diamalin, ya. Bisa, lalu diamalkan. Bukan diapal doang. Itu ada orang apal doang Al-Quran, tapi enggak diamalin. Na'udzubillah subhanahu. Padahal doktor hafal Quran, dia punya istri, istrinya diperlakukan dengan buruk, dicekek bininya, menandakan apa nih? Hafal doang Al-Quran bukan termasuk hamalatul Quran. Jadi yang paling pokoknya itu adalah mengamalkan Quran. Jadi hamalatul Quran, ya, tidak mesti hafal Quran, ya, bagus, syukur, hafal Quran lalu ngamalin. Jadi yang paling pokok itu adalah mengamalkan Quran. Itu tadi itu contohnya itu. Doktor S3 hafal Quran, tapi seperti itu. Tapi bukan berarti kita enggak hafal Quran, bukan begitu. Kalau mampu silakan, tapi kita kalau hafal Quran harus siap, jangan nafsu doang hafal Quran, di tengah jalan berhenti. Itu kalau kita udah hafal Quran kita lupakan, bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi kalau ketika kita sudah menghafalkan, pengen menghafalkan Quran, siap tidak melupakan sampai mati. Jadi wiridan tuh Al-Quran, nah itu tuh insya Allah tuh orang hebat. Jadi hamalatul Quran tidak mesti hafal Quran. Mengamalkan Al-Quran termasuk hamalatul Quran. Mengamalkan Quran. Kita mempelajari nahunya, sorobnya, balawahnya, maknanya kita pahamin, lalu kita amalkan. Termasuk hamalatul Quran. Hafal Al-Quran, ya Allah, min awal ila akhirnya. Tapi enggak ngamalkan Quran, bukan termasuk hamalatul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamalatul Quran, amin ya Allah. Wa rahmatan, dan Al-Quran sebagai rahmat li kaum yu'minun bihi, bagi kaum yang beriman dengan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam.